Salam bakmi Jawa. Masuk deh. Ini apa mas ini mas? Ini macet ya pak, serangan ini bensinnya ya. Tapi ditinggali. Bukan ini. Apa businya? Ini Jawa kan biasanya. Ah sekarang ini motor anu niki motor dagangan. Oh. Motor atau dibojeki dibojeki cewek pak jadi ngono iki kanan iki. Butuh pendamping. Nah, sajak iki butuh pendamping. Mbok monggo mampirin. Ah niki pundi ta niki? Ah niki Kunomono. Oh, Kunomono. Kowe ngerti ora Kunomono? Kono pi Kunomono niku napa, Pak? Kunomono niku tempat napa nggih? Ini ngrepoti jenengan iki. Ibu-ibu KWT niki nggih kegiatan pertanian kalih kuliner. Nggih, ngoten. Monggo benerin, monggo. Kok saged dinamike Kunomono niku? Nggih. Anu kula sejarahke ten mriku. Monggo benerin, monggo. Oh, iki ngeten iki panggilane. Ngerti. Wonten anu tempat peduh nggih saged wonten mriku. Kopine, Pak. Nggih, kopine wonten iki kopi krikil namine. Kopi krikil. Nggih. Nggih. Krakal wonten mboten, Pak? Krakal niki krakal. Krikil iki keri ing sikil. Ngene lho asale yo. Aneh kopi ini kok. Kopi krikil. Ini soalnya dinginannya ini kurang lembut bagus ya. Ini yang penting trik-trik ini. Oh, benar. Nah, ini kok namanya amphitheater. Enak banget tadi kita. Amphitheater ini. Home theater? Amphitheater. Oh, amphitheater. Tempat pertunjukan tapi terbuka. Live musik itu nih. Nah, sakit ini misalnya. Wah, biar lagi penontonnya sambil ngeganteng. Lu, bisa gak pergi deh? Iya. Tunggu-tunggu. Bagus. Kunomono niku saking ngeten iki niki sejarahe kok dinamakan Kunomono niku ringan yen nonton jendal-jendal lan singkong nek jendal telo ya telo nah pas nopo mriki niku medal telo niku nonton pianten iki Mas mriki niku. Wah, jendale gede-gede nggih, Pak nggih. Nggih. Nah, terus Bapak ini wah. Kono-mono di jendal, kono aku iki jan ra ono apa-apa, Ji. Nah, ngoten niku. Nah, niku sejarah itu terus terus dinamakan kono-mono. Kono-mono di jendal. Nah, ngoten niku. Tapi niku nek saking bahasa Jepang kono niku artine apa? Ini. Terus iki. Mono iki ya. Terus mono niku setunggal. Jadi artinya kono-mono saat ini langsung terus pun ini satu-satunya. Ngoten lah mulane awet niku papan iki dipun sebat kono-mono. Ngoten niku. Nggih. Kita pun jelas nggih sak iki. Nggih. Monggo mangke kaluwihan pinarak wonten mriki rencang-rencang mulai badhe apa ngopi nggih. Krikil, krikil, wonten kuspen, wonten mriki, wonten geblek kok. Oh, geblek nggih. Wonten sengek nggih wonten sengek to. Kowe ngerti sengek ora? Sengek yo tempe anu kuwi ta. Oh, tu. Tempe bacem. Tempe bacem. Nah, tempe bacem niku. Terus iki Pak, namanya mriki. Namanya sengek. Iku tunggale tempe bubuk barang. Yo wonten tempe bubuk saged, sing tempe tempe porong nggih saged, tempe deling nggih saged. Niku nggih. Nggih. Nenek niki bikane mulai kapan, Pak? Iki niku bikak mulai Desember niku tanggal tanggal 11 niku. Dipun bikak rika semanten wonten perusahaan wonten Pak Camat, Pak Lurah, Pak Sepuh, Pak Nugi saking Atma Jaya ingkang bantu nopo kangge pembangunan wonten ing mono-mono niku. Kedepannya nih, kedepannya nih gua kedepannya mangke kepribunnya kemudian kan ini kan di kegiatan di KWT kelompok wanita tani kan wanita tani kan nanam sayur buah-buahan langsak panggalan pun nah kendaraan pun menawi nanam sayur menikah kadang apa
pemasaran ini pun ingkang ewet normalnya nek sayuran organik atau ini rak di ewet mulai nyati wong begini deh awis ini ngerawat deh tapi awis ada apa ewet apa lo kantin juga ini kok kerja ini ada kambing apa lo ngandap wonten kambing nah ini tujuan ini pun kaki mupuk ini pun kaki mupuk ini pun kesannya itu ngurik nonton pertanyaan kaki kotoran kambing kaki sakit dipun pupuk kan kaki organik ini pupuk nah nonton nah ini sayurannya apa kan pak? Oh ini kok macam-macam juga nonton nonton terong terong kangkung ya? Kangkung mau nonton ini kok ini kangkung nah sing untuk belah ini nonton gandul 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 ya atas dan wah kangkung ini cocoknya kali lele pak ini nah lele nah, oh, enten nggih. Wonten wonten nika. Enten nggih. Nika rak misalipun sampun panen, nggih, ewet anggenipun nyati, nggih. Pramila kersanipun mangkih sampun dipun panen langsung saged dipun masak. Mila kedah wonten kulineripun. Wah, niku wonten. Niku kinten-kinten ulah napa niku mangkih? Lah, saged manen lele kalih lele niku sampun mun kangkung. Kangkungipun nggih sedah malih mbok menawi apa kali minggu malam nih kalau sakit pun bisa iso agak tidak beri ini anu request aja nih gih makanya request aja kami map pun komplit sambung sama nonton nonton IG gitu Google yang nonton IG nonton Facebook gih makanya sakit pun tinggal di nonton itu channel YouTube gih makanya nomor telepon pun bisa nonton mulai agak tidak beri kami dan mau request kuliner pun mau mawon makanya sakit senang nonton itu. Pokoknya siji dolan nonong kono mono. Berarti ke depan ini ya jangan dikates ke wisata nggih mangke depan wisata kuliner wisata alam termasuk mangke harus saya tanya ibu makanya mau makan terong goreng ya untuk sendiri timbang masak sendiri untuk mereka dan lele waktu mendet jabak saged. Maka nek kambingipun menika sampun berkembang biak, kata request kambing guling saged. Ini nek kopi intil lah mboten saged. Waduh. Nah, iki resiko iki mak. Ha kinten-kinten pinten hektar iki Pak lah. Pinten nggih. Wah, gila pinten iki. Wong kono mono ya kemringet. Nggih kemringet ngoten mawon. Jadi kedepannya ini kuat jeng sakit melebar dan sakit mengalir. Yeah, panas tu nih pun mangkuk sakit berkembang dan terus akan berkahkan ye buka wita memiliki lalu di kah keluarga lah buatan juga sana. Nopong ya ada kegiatan lah ada penambahan ekonomi kagem ibu-ibu dan ini. Mugi-mugi kono-mono sukses. Ya, amin. Amin. Berkahi kangge sedanten wonten warga. Amin amin amin. Mriki. Cerita semonten kono-mono niku pun komplit nggih, Pak nggih. Dados menawi pengunjung ajeng tindakan mriki niku kan nggih, niki nek fasilitas secara napa nggih? Penuh niku dereng. Namung menawi pengunjung badhe mriki niku sampun ya semua toilet dengan kita. Oke, sih gitu. Wah, kebelet. Nah, kalau mau nonton toilet untuk tengok toilet desain alam ya. Desain alam dan apa? Lebut mangke. Mboten kados teng hotel-hotel tapi bawah itu ada kerikil-kerikil tujuannya air sampai di sakit langsung meresap untuk itu. Jadi desain alam ramah lingkungan, ramah lingkungan, ramah lingkungan. Lajeng wonten sebelah mriku, mriku wonten kedai kangge itu sing paling cocok nggih. Kopi krikil niku wow, pesen-pesen kopi wonten mriku niku. Kopi kalih tempat napa nggih, saung-saung untuk apa namanya? Gendu-gendu rasa. Nah, di situ nanti bisa duduk-duduk situ nggih, untuk ngopi-ngopi. Lajeng niki amfiteater ini namanya. Oh, nggih. Tas musik nggih saged kangge pertunjukan mriki lajeng mriku niki rentang kula niki penonton. Seniman ini. Wah, ini cocok mas ini aja kita. Saya ketuki kan, gini makanya misalnya badi prebeding. Wah, nari prebeding itu sakit gini. Sakit. Wah, cocok. Sampun kangen ada. Wah, ini saja. Oh, ini anu. Oh, agak mas sakit. Kali rencang kulos. Oh, gini. Kali kameramen ini kok? Oh, gini. Kameramen sing nggak mau dilani kok gini. Oh, gini. Ini kan gini.
Nggih. Pokoke niki prinsipe nganu Pak, rencang kula niku bakmi Jawa. Oh, anu niku. Wah, emang banget ya. Napa niku bakmi Jawa? Bakmi Jawa niku nggih. Ajeng kata-katanya susah ya Pak. Lepas sih sambil lu, nggak mau lu bakmi Jawa deh. Jawa prinsipnya kan bakmi Jawa sani. Bakmi Jawa lah ini kata nih kalau. Wah, ini tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa kata. Wah, gimbon, aneh bohong. Langsung jalan, akses jalan nih kok. Pun tor blok nih guys yang beri kok. Tor blok terus. Iya, tuh ki beri kok. Makanya muter nih kok bisa ke tinggi. Kendaraan tor blok, kendaraan empat sudah sampai depan empat. Kondomono sampai di Kondomono. Ya ini kedepannya emang belum ada tempat parkir secara khusus ya, secara luas untuk roda empat. Baru nanti direncanakan di samping sebelah sana itu di rumah bibit itu ada di sana ada rumah bibit nanti. Bibit-bibit tinggang ditanam lagi nggih. Tanam terong, kol. Ya, tapi tidak hanya mulut sayur tapi nanti kedepannya akan wonten ugi tanaman hias, anggrek. Terus mau malih wonten niku nggih. Wonten terus juga wonten sumur. Nih, akhirnya nih sekap melayangkan terus semua orang pasang itu. Wonten terus, nah dalam itu wonten kandang kambing. Nih kandang kambing. Nah, kemana ke mana? Itu perlu nopo. Saung-saung malih tempat-tempat nopo nongkrong-nongkrong lagi. Ya dan kami tentang ke depan untuk bertahan. Kalau ciri khas kulinernya itu apa aja? Ciri khas di sini kopi krikil. Kopi ya, krikil. Krikil. Krikil kuwi keriing sikil. Kopi krikil itu kopi keri wah ngoteng. Ora krikil. Keriting ngoteng. Keriting. Keriting ngene ya, keriting ngoteng. Iya ada bakmi Jawa ya, Pak. Bakmi Jawa lah, nopo di kau singkatan itu, kau nopo langsung malah tak bakmi Jawa itu. Dari prinsip ini bakmi Jawa, ya bakmi Jawa ki opo cak. Kau nopo di kau singkatan itu. Iya ramu deng, tapi di langsung bayar wes. Ki ben di bakmi Jawa apa itu artinya? Bakmi Jawa ini ya dari bahasa kita pak ya. Iya iya apa itu? Penasaran ini. Lagi. Ini bakmi Jawa ini buatan cetron ini. Buatan cetron ini. Ini bakmi Jawa ini. Cari, carinya bakmi Jawa ya. Iya apa itu artinya? Itu jawaban dari doa-doa kita itu. Jawaban dari doa-doa ini. Jawaban. Ini saja ya guys. Hajeng pados pendamping. Waktu itu pak ini gunung. Intinya gue harus mulai ngotot nih. Masih banyak ya pak ya. Anu apa? Gadis-gadis desa. Ini kan salah satu tujuan juga biar nanti apa ya generasi muda di sini tidak semuanya lari ke merantau karena di sini memang seperti yang dilihat gadis-gadisnya itu sudah hilang karena merantau ikut dengan kalau ada saudara yang pulang cari kerja ikut ke terutama ke Jakarta, Tangerang dan sebagainya jadi. Dengan adanya kegiatan geliat ekonomi di sini kan tujuannya mereka akan di sini kita bisa hidup ya toh jadi biar mereka nanti juga bisa mengembangkan desanya sendiri kan begitu tujuannya seperti itu ya nanti baru nanti jenengan misalnya mau cari gadis-gadis nah tapi itu nunggu lama ya beres nih desa nih ngoten mawon Pak tadi kalau niku ngerepoti, wau motor kalau niku macet, mboten napa-napa. Mugi-mugi kono-mono niku sukses. Wah, amin amin. Matur nuwun kesupen. Sampun. Semua kita tinggal, kita main di kono-mono.